وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan amal ibadah yang kita lakukan, dan pintu maaf dibuka selebar-lebarnya oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mau memohon ampun dan bertaubat kepada Pemirsa UM Channel yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai tradisi ataupun kultur masyarakat Turki, khususnya yang bertempat tinggal di Istanbul, saat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan tradisi apa saja yang dilakukan oleh mereka dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, Turki sebagai salah satu negara yang memiliki warisan peradaban sejarah Islam yang sangat panjang, dimulai sejak masa pemerintahan Konstantinopel, Bizantium, Kekhalifatan Utsmani, dan sekarang menjadi Turki modern, tidak bisa lepas dari tradisi yang bernuansa Islam. Meskipun hal yang harus kita pahami di sini adalah Turki secara konstitusi merupakan negara yang menganut sekularisme. Dalam artian, berbeda dengan negara Indonesia yang interaksi antara negara dan agama sangat-sangat erat. Namun di Turki, interaksi antara agama dalam hal ini Islam dan negara ada kalanya sangat berjarak. Namun itu semua tidak menyurutkan semangat ataupun antusiasme masyarakat Turki untuk merayakan bulan suci Ramadan dengan beberapa tradisi ataupun kultur masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi pengalaman terkait tradisi ataupun kultur yang dilakukan oleh masyarakat Turki, khususnya yang bertempat tinggal di Istanbul, dalam rangka merayakan atau menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, berbeda dengan Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'iyah. Berbeda dengan kita sebagai orang Indonesia yang hampir semuanya adalah mengikuti mazhab Syafi'i, masyarakat Turki didominasi oleh masyarakat yang mengikuti mazhab Hanafiyah. Dan tentu ini ada perbedaan dalam hal pelaksanaan ataupun niat yang dilakukan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafiyah dan masyarakat yang menganut mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Hanafiyah, pelaksanaan niat bisa dimulai dari pelaksanaan ataupun sholat maghrib sampai sebelum pelaksanaan sholat duhur atau sebelum siang hari. Ini tentunya berbeda dengan pemahaman kita dalam mazhab Syafi'i, di mana kita diminta untuk melafalkan, mengucapkan niat maksimal sampai sebelum pelaksanaan ataupun sebelum munculnya fajar. Berbeda dengan Imam Hanafi menyampaikan bahwa pelaksanaannya diizinkan sampai sebelum matahari tepat di tubuh kita. Dan itu merupakan hal yang saya temui di sini, di mana masyarakat Turki, asalkan yang bersangkutan belum melakukan aktivitas yang membatalkan puasanya, dan itu sebelum pelaksanaan sholat duhur, masih banyak warga Turki yang bersangkutan belum melafalkan niatnya. Itu perbedaan pertama yang saya amati dan saya cermati di masyarakat Turki hari ini. Yang kedua adalah adanya tradisi.
tradisi menonton semacam wayang sebagaimana di Indonesia yang dilakukan setelah pelaksanaan sholat traweh secara berjamaah. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, di Turki, di Istanbul khususnya, setelah pelaksanaan sholat traweh, di beberapa tempat ada komunitas ataupun pemerintahan setempat yang menyelenggarakan semacam wayang yang ada di Indonesia. Wayang ini direpresentasikan atau memiliki muatan-muatan kisah Islami yang dikemas secara ringan, dan ini mendidik kepada kalangan anak-anak. Dalam artian, segmentasi yang menjadi fokus dari penampilan wayang ini adalah pelaksanaannya berfokus pada penguatan ataupun dakwah Islam yang ditujukan kepada anak kecil. Dan ini merupakan hal yang menarik, karena bagaimanapun juga, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa meskipun Turki bukan negara Islam, namun kultur ataupun tradisi yang berkembang di Turki hari ini sampai hari ini masih ada nilai-nilai dakwah atau nilai-nilai keislaman yang secara kontinu dilestarikan dan ditransmisikan kepada anak-anak ataupun generasi mendatang. Hal yang berikutnya adalah, berbeda dengan Indonesia, pemirsa UM Channel yang berbahagia, pelaksanaan bulan suci Ramadan di Turki karena tahun ini bertepatan dengan musim panas, di mana waktu siang dan sore itu sangat-sangat panjang. Pemirsa UM Channel bisa bayangkan, kalau di Indonesia kita terbiasa sahur kurang lebih jam 4 kita melaksanakan sahur sampai jam 6 sore. Kalau di Turki kita sahur kurang lebih pukul 3, pukul 4 dan kita berbuka atau melaksanakan sholat maghrib kurang lebih pukul 7 sampai 8 malam. Jadi durasi puasa yang dilaksanakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara muslim kita yang ada di Turki khususnya tahun ini, memiliki periode yang lebih lama dibandingkan dengan masyarakat atau keluarga kita yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemirsa UM Channel yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami mengajak pemirsa UM Channel untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah khususnya dalam bulan suci Ramadan, karena melalui peningkatan itulah kita bisa menjadi insan yang hakiki. Dan saya, Titi Story Putias dari Istanbul, Turki, menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, dan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan permohonan maaf kita yang kita ajukan kepada Allah diterima dan dikabulkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.